Jadi bang, makasih banyak ya bang. Oke guys, kita sudah sampai di Pulau Angso Dibu yang tempat berlabuhnya lebih kurang seperti ini. Berlabuh apalah namanya, pelabuhan ya. Ya gak sih? Kok saya pusing ya? Pening-pening ternyata ya naik kapal ya. Dan kapal-kapalnya itu di sini rolling guys. Ada yang pergi, ada yang pulang, dan ya terserah mau pakai kapal yang mana, nebeng aja. Nah guys, di sini ada tangga minimalis. Ya mungkin itu. Dan ada peniti jembatan merah seperti ini. Salah ya? Oren, serah deh. Ya kalian tahulah di video saya sebelumnya ya. View-nya keren guys, di sana ada tulisan Angso Dibu. Wih. Pertama kita disambut dengan foto siapa nih, wali kota ya? Ya mungkin terumbu karang dan ada cewek-cewek guys. Dan dari sini tadi kita jalan di sini, ada cermin di sini guys. Jadi kalian boleh bergaya-gaya, boleh berfoto-foto dan lain-lain sebagainya. Ya seperti itulah kira-kira ya. Hai. Tadadam tam tam. Pulau Angso Dibu. Keren kali ya. Oke, sekarang kita sudah sampai di Pulau Angso Dibu ya guys. Di belakang kita ada apalah namanya nih, tulisan lah, Monumen Angso Dibu. Di sini cukup ramai setelah pandemi ya, ada yang main banana boat cuman satu, biasanya itu bisa sampai 5 6 7 8 9 10 ya guys. Sekarang lagi sepi nih, tapi pengunjungnya lumayan ramai. Nanti gue bakalan review tempat-tempat bermain di sini, okay? Dan sekarang gue mau ngelilingi Pulau Angso Dibu nih guys, bareng kalian semua. Kalian nonton aja ya. Biar gue aja yang bikin video di sini, okay? Nanti kalau ada spot-spot yang bagus, gue akan ngevlog, gue bakal nunjukin ke kalian apa aja yang bagus di Pulau Angso Dibu ini. Pariaman ya guys. Makasih loh Pariaman. Halo semuanya. Warga Pariaman yang tercinta. Wow guys, ada surau ternyata di sini guys. Jadi kita bisa sholat beribadah di sini guys. Wow, kayak pendopo gitu ya guys. Kita lihat ya. Nah ini dia suraunya guys. Lumayan besar juga ukurannya ya guys. Ada toilet umum juga nih guys. Wow, toiletnya ada dua. Jadi aman lah buat yang buang air gitu kan. Yang mancing-mancing di sini emang ada ikan apa? Ternyata di pulau juga ada ini ya,
bangunan-bangunan gitu ya. Bagaimana cara orang bawa semen? Oh ya, pakai kapal. Aduh, bodoh kali aku nih. Aku mau cari karang-karang dulu ya guys, buat ikan cupang di rumah guys. Guys, jangan sampai ketinggalan. Kalau kita ke pulau itu, kita review airnya juga ya guys. Airnya jernih banget guys. Kalian bisa lihat sendiri nih ya. Wah guys, baterai kamera saya udah mau habis, tapi di sini saya menemukan sepertinya ini tempat penginapan guys. Coba kita lihat lebih dekat lah. Keren tempatnya guys ya. Wow. Tapi nggak ada tempat bertanya di sini. Di sana juga ada. Di sini rumahnya desainnya lebih kurang seperti ini juga. Gak. Ini tamannya keren banget. Ada jalan-jalan setapak yang bisa bikin peredaran darah Anda lancar. Juga ada toilet ini juga. Ternyata di sini lebih ramai ya. Ada banyak banget pengunjung ternyata di sini ya guys. Oke juga nih. Belakang itu serem. Gelap kali lah. Banyak pohon-pohon jabi gitu guys. Tapi sayang banget guys, saya itu bukan fotografer atau videografer profesional. Saya itu cuma bisa ngevlog ngoceh-ngoceh aja kayak gini guys. Coba ya. Kalau teman-teman fotografer, pasti hasil vlognya keren banget. Di sini gua terlena dengan ini guys. Terumbu karang. Buat ikan cupang saya di rumah guys. Kapan lagi kan kesini daripada beli-beli di toko akuarium gitu kan. Mending kalau kita cari sendiri. Jadi ini dapat di mana? Saya cari sendiri di mana, di pulau-pulau Angso dulu. Motif-motif karangnya kirin-kirin ya. Oke guys, habis ini gua akan pulang dengan menggunakan kapal yang sama kapal yang tadi. Sebenarnya bisa menggunakan kapal mana aja, nebeng saja sama kapal yang pulang nyebrang ke sana. Kalian bisa pilih kapal yang kalian suka. Mau pulang jam berapa, mau nginap juga boleh. Capek ya. Oke, cukup sekian dulu vlog Abigail Mana kali ini. Selamat menikmati, selamat berlibur buat teman-teman yang sedang menikmati liburan kalian. Hargailah waktu kalian bersama dengan orang tua, orang-orang tercinta, adik, kakak, dan sahabat kalian. Oke, terima kasih yang udah nonton. Saya mau makan mie rebus dulu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.